Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan notifikasinya. Saudara, komunitas wisata Ibu melakukan kegiatan wisata dakwah dengan bertujuan memberikan literasi keagamaan kepada masyarakat Kota Bengkulu. Seruan syariat komunitas wisata Ibu melakukan program berdakwah sembari berwisata yang menjadi rutinitas setiap tahun dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan. Ada 4 wisata yang dikunjungi di daerah Rejang Lebong dengan jumlah peserta 40 orang. Ketua Tim Wisata Latifa mengharapkan, kedepannya masyarakat Kota Bengkulu secara bersama dan terus-menerus ikut mengembangkan kegiatan-kegiatan Islami di Bengkulu. Menyambut bulan suci Ramadan, kami selalu berwisata dakwah ke kabupaten yang ada di provinsi. Selain memperoleh ilmu agama, berwisata sambil berdakwah membuat para komunitas wisata Ibu mendapatkan suasana baru dan menyenangkan. Komunitas wisata Ibu sendiri menerima seluruh masyarakat Kota Bengkulu untuk bergabung dengan bersama-sama mengamalkan akidah dan syariat Islamiyah. Anissa Akmalia, Citizen Journalist, melaporkan.